Mirza, hey, guess what? Oh, oh. Saya lewat kan di jendela. Hi, I'm at Starbucks. Do you guys have almond croissant? Thank you. Kalian dengar tadi itu mobil? OMG, pemirsa, I know it's really late, pemirsa. Ini sudah mau jam 9 malam and here I am just park. Saya baru saja park di bagian nah, Taco Bell, OMG Starbucks. And I have to do this video right now, pemirsa, because I'm really late. And pemirsa, abaikan ini yang ada di samping-samping sini. I know it's really kotor. I know, okay? Saya sadar. Saya sadar dengan segala sesuatu yang terjadi di sini. Ini terakhir harus membersihkan ini. But saya order Starbucks punya minuman baru. Ada dua ya. Hey, so mereka mempunyai minuman baru itu ada tiga, but saya order dua because yang satu itu kayak kopi panas atau apa, and ain't nobody got time for panas right now. So I order this one, pemirsa. Kita akan minum di dalam mobil. Karena saya ini akan dengan gercep, okay? Ini dia namanya Ice Cafe Cascar CB. Saya pikir Cascaro, pemirsa. Aduh, anyway, dia terlihat seperti begini dan mereka tidak memberikan saya sedotan, which is good. Ini dia cuma minum langsung dari atas sini and saya tidak membawa ini, apa namanya? Shut up, girl. Saya tidak membawa, saya punya gelas Starbucks itu loh. Apa namanya itu, tumbler kah? Tumbler kah? Apa tahu itu pemirsa, pokoknya apa. Dia terlihat seperti begini. Ini kayak minuman sesuatu and then ditambah foam di atas. And then yang kedua saya order... Pemirsa, saya order yang kecil saja karena ini kan cuma kita coba ya. Apakah dia enak atau tidak. Yang ini adalah Ice Caramel Ultraman, pemirsa. Ultra Frappe pakai almond milk. You know me, pemirsa. So, we gonna try this. Saya mempunyai air di sini. And then, kita akan coba. Pemirsa, aduh, maaf ya kalau kalian tidak bisa melihat dengan jelas di sini, but... Oh, there you go. Ini karamel frappe. Sebenarnya dia datang dengan whipped cream, pemirsa. Kalau kalian suka pakai whipped cream, silahkan pakai whipped cream. Saya tidak suka pakai whipped cream. So, I'm gonna try this. Ew. Okay. Coffee dan karamelnya sangat, sangat terasa sekali. Kalian tidak bisa menggigit dia punya ice sama sekali. Kayak ini sudah bersatu menjadi satu... benua, pemirsa. Let me show you the inside. Ice-nya terlihat sangat halus sekali seperti yang kalian lihat. Buat ketika Anda minum, Anda tidak kayak menggigit sedikit ice pun, pemirsa. Dia kayak langsung masuk sama dengan air begitu. Buat dia punya karamel sangat banyak mereka taruh. Can you see that? Oh, saya baru tahu. Tadi saya baru tergigit dia punya ice. Ternyata saya tidak campur dengan benar. So, kita harus campur-campur and then minum. Dia punya ice, by the way, sedikit sekali. Kayak seperti gula begitu. Karamelnya sangat berasa, cuma dia punya level kemanisan itu tidak sampai 100. Ini kira-kira 60 lah. 60%. Saya tidak rating ini fantastika, oke, ini cuma kayak good. Minum air sedikit. Kita akan coba yang ini. Cafe Cascado, pemirsa. Ini harganya $3.45 dan yang ini harganya $4.75. Saya tidak tahu di Manado. Ya, saya pikir di Manado sudah ada Starbucks ya. Saya tidak tahu di Indonesia berapa dia punya harga yang kecil. But di sini $4. $3. Ini $3 karena dia punya ice, ini kayak ice besar ya. Tidak perlu di blender. But anyway, ini di depan sini sudah ada pembukaan untuk mulut. Ew. Oke, dia punya foam tidak manis. Pemirsa, can you see? Foamnya sangat sedikit, and di dalam ini
Dia kopi pemirsa, kopi. Dia es kopi ya. Dia punya kopi by the way pahit. Ini yang Ice Cafe Kaskar pemirsa, aka Kaskar CB. Cebo kape. Mereka taruh nama ku Ice Cafe Kaskar CB. Apa ini CB? But dari 1-100% ini dia punya kepahitan kira-kira 40% pemirsa. Kalian lihat dia punya di bawah itu hitam seperti muka saya. Anyway, lama-lama kalian minum ini tidak terasa pahit. Ketika baru pertama kasih masuk mungkin karena kaget begitu lidah, jadi dia punya pahitnya itu bertendangan begitu. Tapi setelah terbiasa ternyata biasa saja. Dan saya suka by the way, saya suka sekali punya packaging. Karena kita langsung minum dari sini ya, tidak perlu pakai sedotan. Saya harap yang ini mereka juga bikin begitu supaya tidak, you know, kasih kurangi ini pakai sedotan-sedotan ini. But this one is definitely sweet. Ini sebentar saya terbera-bera lagi. Kemarin waktu saya bikin itu video makan mie pedas itu dari Medan. Saya terbera-bera. Pemirsa, saya terbera-bera sampai saya punya pantat pemirsa. OMG. Pemirsa, saya punya pantat dia pedas dan dia kayak duh. Pokoknya dia mau terbuka, dia tidak bisa terbuka lagi pemirsa karena dia kayak begini-begini pemirsa. Dia kayak begini-begini pemirsa karena kepedasan ya kan. Ini sebentar mungkin saya akan bolak-balik kamar mandi lagi nih gara-gara ini. Bukan gara-gara ini. Apakah saya rekomendasikan ini dia pemirsa? Saya pribadi jangan buang-buang duit pemirsa. Stick dengan apa yang kalian suka dari Starbucks seperti caramel macchiato. Saya suka sekali dengan caramel macchiato pakai almond milk ya. Makanya setiap kali saya pergi ke Starbucks kayak caramel macchiato. But kalau mereka mempunyai minuman baru, saya suka sekali untuk coba and then kasih tahu ke kalian apakah it's worth the money pemirsa atau tidak. I don't know, it's up to you kalau kalian mau suka beli atau tidak. But saya rekomendasikan no. Sebenarnya hari ini pemirsa saya suka sekali mau minum Starbucks punya minuman baru sama mereka punya almond croissant. By the way saya punya new favorito dari Starbucks punya roti itu adalah almond croissant pemirsa. It's good pemirsa. Cuma setiap kali kita kesini dia selalu sold out. Saya tidak tahu kenapa ya, mungkin karena terlalu enak jadi orang-orang pada kayak you know beli itu dengan secepatnya. But sekarang saya sudah kurang sekali untuk makan coklat croissant, kebanyakan saya makan itu almond croissant. Sangat rekomendasikan kalau kalian mempunyai almond croissant di kota Anda, coba pemirsa. Saya highly 100% rekomendasikan itu. Yes, di sini tidak ada itu almond croissant sekarang ini di hadapan saya, but kalian patut mencobanya. Saya rasa kalian punya duit tidak akan terbuang sia-sia. But ini setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda ya kan. Saya harus pergi beli makanan doggy, but think the closest store. Really? The closest store. I mean the store is closed. OMG. Anyway, pemirsa, I think that's it. It's not fun today. Saya punya video tidak terlalu menyenangkan hari ini. But ya, saya sudah rencana waktu lalu saya bilang bahwa saya akan coba mereka punya minuman baru, but ternyata not worth my money pemirsa. I'm not gonna purchase this again. Saya akan stick dengan saya punya caramel macchiato with almond milk pemirsa. So anyway, thank you so much for watching pemirsa. Ini dia sudah jam 9 malam seperti yang kalian lihat, and I gotta go. Saya akan pergi membeli kopinya si Travis and then I'm gonna go home. I hope you enjoy it. I don't know if you not enjoy this, then that's fine. But I hope you guys have a blessed day and also hope you guys have a good day. And yeah, pemirsa, itu saja untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. And kita ketemu lagi di video yang mungkin lebih fantastika next time, okay? Ting 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 ting. So thank you so much again. Bye.
I literally cannot go right now.